Welcome back with me and my Civic. And we are the Earth. Oke, jadi mungkin udah lama banget ya gak bikin konten tentang si Empik. Karena emang dari kemarin tuh di opname sekitar 3 bulan, 4 bulan kali ya. Pokoknya dari beres elit, langsung kita bongkar. Nah udah jadi nih sekarang nih. Akhirnya, balik lagi dia. Oke, jadi kemarin tuh sebenarnya diapain aja mobil ya. Pertama, gue ganti turbo. Jadi merembet ke segala-galanya, sampai ke ya bus meternya ganti segala macem lah, apa wastegate ganti, blow off ganti, dah begitu. Terus BBK depan gue gedein, sekarang jadi 4 pot 355, ya big 4 pot 355 yang depan, belakangnya 330 4 pot, gitu. Jadi karena pakai BBK kemarin PR lagi. Si tengahnya tuh kan lebih menonjol gitu ya, jadi kayak kue ape gitu. Nah jadi ya tambah nongol, akhirnya kita camberin lagi nih. Depannya tambah camber juga, belakangnya tambahin camber. Terus jadinya kaki-kakinya hell toe, alias toe-nya tuh kacau banget. Yang depan toe in, belakang toe out, depan kiri toe in, out lah gitu. Jadi tinggal dikit lagi sih, spuring-spuring ringan beres mobilnya. Terus jadi kemarin tuh cambernya tuh PR banget. Ya depan gue bikin camber kit lagi, gue rubah lagi dari shock bawah. Yang belakang nih PR banget. Nah jadi yang belakang nih tadinya kan gue cuman ganjel baut si armnya ya. Sekarang gue jadinya bikin camber kit buat di belakang. Ini ada cuplikan videonya. Oke, jadi pada intinya gitu, kita kemarin bikin custom sendiri. Dari si standarnya ini kita potong, terus kita kasih drat, dipendekin dulu terus kasih drat. Jadi sebenarnya ini kalau mau cambernya diberdirin lagi bisa. Terus kita cat biru biar kayak Cusco-Cusco gitu, Casco gitu. Terinspirasi dari Casco-nya Alvin sih sebenarnya. Jadi gua biruin. Itu namanya kita bilang Earth Camber Kit. Sip, mantap. Jadi yang mau bikin camber kit bisa langsung aja order kita. Loh, kok gue jadi promosi sih? Nggak, sebenarnya ini kita gue percobaan aja. Dari dulu udah pengen banget bikin, tapi akhirnya berhasil dan dapat sih. Ini masih bisa lebih miring lagi, cuman udah mentok dalam. Kemarin udah gedor-gedor juga sama gue. Gue gedor lebih lagi, cuman mentoknya segini cambernya. Jadi kita berdiriin. Kalau bisa gitu lagi sih, mungkin nggak harus ganti pelek kali ya. Cuman ya begini dulu deh. Terus tadi itu berhubung mobilnya udah 3 bulan 4 bulan mati ya, kita keluarin tadi, kita cuci akhirnya, dan
ini ya, membuktikan Earth Premium itu catnya bagus ya. Jadi ini udah terkena debu kayu, debu plastik, debu fiber, debu oli, maksudnya cairan oli, segala macem, ya masih mengkilat, cuma dicuci, cuma pakai sampo, jadi kayak iklan-iklan sampo. Jadi ini gue seneng banget ya, soalnya ini mobil yang benar-benar bersejarah buat gue gitu loh. Mungkin kita udah pernah cerita sebelumnya masa-masa sedih gue waktu itu. Oke, jadi ini mobilnya udah jalan, udah bisa maju mundur, cuman kita belum cek muterin kota ya, karena gue belum spuring nih, karena masih toknya begini. Jadi intinya mobilnya udah comeback, gue udah mau access lagi. Buat kalian juga, jangan lupa nih body kitnya udah ready juga buat pada para FD user. Mungkin yang kemarin udah banyak nanya-nanya, boleh langsung dihajar deh nih. Soalnya ini nih contohnya nih, depannya dapat sama grill, bumper depan sama grill, side skirt sama bumper belakang. Itu udah buat kalian semua bisa order, udah ready. Tapi gua versinya di white body ya, jadi lebih lebar dikit. Pokoknya jangan lupa juga kita punya 5 Instagram, linknya ada di sini, di follow aja. Terus pada intinya sih mungkin video ini yang kita tunjukin banget pengerjaannya mungkin lebih di custom camber kit tadi ya. Jadi soalnya gua mau nunjukin, soalnya kemarin ada yang request tuh, bang coba dong bahas-bahas mobil camber. Nah kebetulan mobil gua agak camber, jadi gua pengen bahas buat kalian semua gitu. Jadi mungkin pembahasan begini dulu. Pokoknya sorry ini mungkin tadi video-video pemasangan ada berantakan, soalnya emang kita berusaha banget sih, secara lagi sibuk-sibuknya, kita lagi persiapan juga, ada something big juga buat di minggu depan, mungkin kita ada konten bagus lagi buat kalian. Jadi tungguin aja, kita lagi persiapan itu. Terus kita mau ada rilis satu produk lagi yang kalian sering tanya-tanya juga, tuh mobil kemana, kita bakal keluarin. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys.